Lanjut lagi lah kita leh, kita tetap kurang menyelesaikan. Ya, lanjut, ya, ya. Dilanjut. Harus diselesaikan gue nih, Pak. Harus diselesaikan. Ini salah sudah satu damai, penyakit ya? Masyarakat. Okay. Sedikit. Ini sudah damai ya? Damai, damai lah. Nah, kami putuskan, Pak. Kami coblos berdua nomor 66. Kita dua leh. Ya. Kada jadi 25, kada jadi 15, kami 66. Ada bagus, Pak. Oh, iya. Kami putuskan. Oke. Nah, begini, Pak. Ini kan di Desa Ulu nih, kayak apa nih kira-kira dalam, apa, dalam pihak Polri untuk mengamankan persiapan buan pian maksudnya nggih. Ya. Di desa kami ini apakah kan ini banyak nih 906 TPS ya dengan banyak itu. Nah, itu kayak apa untuk pengamanannya di desa kami dan di desa-desa lainnya, Pak? Desanya mana ya? Desanya Desa Unggang, Pak. Jauh ya. Jauh, jadi Pak. Gini ya. Okay. Itu tadi disebut 906 TPS ya. Hmm. Ini ada beberapa kriteria TPS ini ada TPS rawan dan TPS aman. Ya, ya ada yang khusus juga mungkin TPS yang terletak di lapas. Oh. Ya, di lapas. Oh. Yang kategori rawan ini bukan termasuk hal kriminal, tetapi mungkin karena faktor geografisnya. Geografis. Ya, geografis. Apa itu geografis, Pak? Ya, kondisi alam. Oh, wilayah. Mungkin terlalu jauh atau kondisi jalan prasarana yang tidak baik untuk dilalui. Hmm. Jadi paksa anggota-anggota Polri ini harus memakai kendaraan khusus ke sana, mungkin trail. Wah, nih. Dan itu pun harus lebih dulu ke sana kan, karena jarak mungkin dan kondisi jalan yang nggak baik. Mengawal pian leh. Iya, ada dua kecamatan, ada lima desa ya, termasuk yang rawan. Itu ya, rawan, Pak. Bukan rawan konflik ya, kalau. Bukan rawan konflik, hanya faktor rawan geografis. Geografis. Tinggal membawakan kacambah aja lagi. Ya. Daerah rawan kalau. Oh, lain. Itu rawan itu. Itu biasanya supaya cepat beranak. Supaya encer jalannya aja. Apa aja encernya? Enceran. Oh, awalnya makan nih aman, Pak. Tapi personil cukup nggih, Pak, kira-kira. Aman nggih? Aman personil. Ya, masing-masing TPS itu kan ada pola-polanya. Yeah. Tadi yang pola rawan itu sistemnya 212. Yang apa? Yang aman itu 2517. Apa maksudnya itu ya? Apa itu, Pak? 2715. Artinya yang aman tuh 2 polisi, 5 TPS, 17 linmas. Yang rawan tadi 212 itu 2 polisi, 1 TPS, 2 linmas. Itu loh maksudnya. Pian tugas juga berarti kan, Pak? Ya, tugas juga. Cuma mungkin keliling lah sebagai pengamat, Bro. Ya. Tinggi nih. Pengamat. Mas Joko, Bro. Pengamat Will ya. Iya. Wah, datang lu. Terima kasih. Waduh, panas mendidih ini ya. Kokosnya ikan aja, Pak. Baju dingin. Iya. Baju dingin. Ditiup-tiup aja lah. Tapi ini kan ada buku lah dari Klatnya. Udah siap. Sudah manis. Sudah manis dulu. Aha. Bisa aja, Yuda. Ini. Ulun aja nih umumnya. Spesial, Pak. Aduh, spesial kopinya ya. Kopi spesial. Spesial. Udah ser panas banget, Pak Fida. Terus diminum, Mas Fida. Panas, Pak. Belum minum. Oke, oke. Silakan minum. Oke. Panas, awas hati-hati. Awas, Pak, cyanida, Pak. Iya. Pas Pak sakit paru, Pak, itu bunyi dingin. Berarti ini tinggal menghitung hari, Pak, lah. Sudah kritis banget nih, Pak, ya Allah. Hari berapa lagi nih? Min hari berapa lagi? Min hari berapa ya? Ya. Ayo. Karena ayamnya hari apa ya? Tanggal berapa? 14. Ya, tanggal 1 sudah. 13 hari lagi. 13 hari lagi. Ya, tayangnya sudah paling di minggu depan. Gak usah dibocor. Bisa aja menonton dari lain. Apalagi yang mau ditanya? Pokoknya pilihannya buat anak-anak ini sudah mulai tumbur, anak palentenan. Iya itu toh. Iya, Pak. Oh, itu toh. Pilihan tumbur. Soalnya pas hari palenten. Bujur, Pak. Itu. Oh. Yang lain di bilik. Yang lain di bilik apa? Bilik merenung. Iya, bilik merenung. Bilik merawan kita kan. Iya, iya. Oke. Nah, ini, Pak, ada yang lainnya, Pak, tentang pengamanan dan lain-lain. Ada kira-kira lagi itu nanti kesiapan tentang biar pemilu ini damai dan lancar. Iya, ya memang kita masing-masing desa kan apa masing-masing kecamatan dan desa ada masing-masing Babinkamtibmas ya. Dan mereka juga punya peran yang penting untuk mengajak mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat agar bagaimana pelaksanaan pemilu ini damai. Damai. Ya, damai. Itu masing-masing Babin ada perannya masing-masing. Sama mulai yang paling penting itu sekarang petugas KPPS, Pak.
Nah, itu harus di negara, bro. Iya. Kriminal, bro. KPPS, ya. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Aku ampi. Kenapa, Bang? Oke. Selain itu kira-kira. Nah, tentang kepada selain itu apa? Kepada masyarakat. Jelas pertanyaan, Bekal. Ada hal-hal rawan nih, Pak, yang sering mungkin yang terjadi saat pemilu ini nih, apa sih, Pak, kira-kira? Selain dari apa? Sara. Biasanya yang terjadi yang dihindari lah ya. Ujaran kebencian, Pak, biasanya isu-isu itulah. Enggak, utamanya ya pada saat nanti mungkin di hari H-nya, pada saat meninggalkan rumah untuk menuju ke TPS, jangan kada ingat lampu-lampu dimatii, ya, kompor dimatii, lawang dikunci, bus ya sulisihi orang. Awak ke TPS, rumah cuk dimasuki maling. Nah, itu salah satunya. Jaga keamanan rumah ya. Nah, itu pian. Tulak bakal kendaraan. Ya kalau melihat orang rame, langsung aja anda kendaraan kada ingat mengunci. Anda kunci di situ. Hilang deh. Imbah cucuk putih mata ada dari kendaraan. Nah. Ya, maka kredit masih balik. Sindi naik. Mau kredit diganti, Bang. Mau kredit diganti. Oh, hilang aja kada lunas, bro. Jelas. Jadi itu salah satunya. Mungkin dari beliau mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi yang lainnya terkait dengan situasi masyarakat supaya jangan bercakut tuh masalah pilihan ini tadi. Ya, masing-masing kan sudah tahu kan siapa calon-calon yang akan dipilih. Ya udahlah, kalau memang beda pilihan serahkan kepada masing-masing pribadi ya kan. Jangan saling sikut menyikut tadi, ya kan? Nah, nanti bagaimana hasilnya setelah diumumkan ternyata pemenangnya adalah si ini. Ya sudah, saling rangkul kembali, saling damai. Bagaimanapun itu adalah pilihan yang terbaik, kan begitu. Sing nerimo ing pangdung. Nah, apa itu? Artinya itu, Bang Messi. Apa jahatnya tuh? Nah, yang enggak tahu yang mengeluarkan kata-kata itu. Nah, bahasa Jawa sing apa? Sing nerima ing pangdung apa ya? Apa iku? Peribahasanya tuh. Sing tenan tak taplok lho. Ada tuh peribahasanya dulu. Apa nerima nerimaan. Nah, setelahnya tetap nerima aja. Mohon maaf, Pak, pembekal kami memang ada kekurangan. Nggih. Itu lagi denger masin bareng, Pak. Iya. Baru-baru ini memang. Ya, itu dah ya, Pak. Nggih. Ada pesan untuk pembekal tuh kasih pesan. Ya, pesan-pesannya itu lah tadi. Berdiri dong pesannya. Pakai pesannya. Ada mana mic-nya? Tuh, ambil. Oke. Pesan. Makasih nggih Pak Polri, Pak Polres, Pak Joko, Pak Yuda. Wah, ini ada pesan-pesan dari Mas Membekel nih. Ini anaknya Pak Mutakin, Pak. Oh, nggih. Anak Pak Ustaz. Tolong. Jadi begini, Bapak. Pesan-pesan, Kak, kamera dong. Oh iya. Mana kameranya? Oke, pesan-pesan kepada warga, khususnya warga kita, warga Lumbang. Dalam pemilihan umum 2024 ini, tolong jaga kedamaian dan ketertiban dalam pelaksanaan nantinya. Pian kan bukan orang Jawa. Kenapa logatnya kayak itu? Ya kayak itu pang sudah logatnya. Bini orang Jawa juga. Jadi, sukseskan pemilu damai, tertib, tentram di 2024. Ya. Salam presisi. Mantap, Bekal. Udah, yes. Yes, udah. Habis, Pak. Pembekal, yes. Pembekal, yes. Oke. Ya, silakan siapa itu, Pak? Yeah. Ini yang bayar siapa ya, nanti ya? Pian, Bu. Hah? Oh, iya? Ini, Pak. Butang. Oh, butang. Oh, iya. Oh, butang, ya.